Menjadi tanggungjawab orang agama, jika ada salah faham agama di kalangan para artis, dia menjadi tanggungjawab amanah dia sebagai orang agama memperbetulkan salah faham tu. Bukan dia biarkan orang anggap dia ahli syurga. Kerana itu kalau tuan-tuan tengok, ustaz-ustaz di Perlis ni, antara perkara yang kita doa seru orang ramai, iaitulah jangan ta'asub dan fanatik kepada ustaz. Sebab apa? Sebab kita sedar tak mustahil kita pun akan tersilap juga. Kerana itu kita tak beri fanatik. Katalah ada perkara yang saya cakap pada malam ni, ada ustaz lain bagi tahu saya salah dan dia datang ke bukti, maka tuan-tuan ikut dia, jangan ikut apa yang saya cakap pada malam ni. Yang penting mesti bukti dari Al-Quran dan Sunnah dan panduan dari ulama yang muktabar. Nah, kita habaklah, jangan fanatik. Kita boleh datangkan alasan, tetapi jangan fanatik. Kerana itu kita tak setuju mana-mana pihak bawa mari mana-mana tokoh dalam negara kita kemudian ajak orang ramai fanatik kepada dia baru ni mari. Apa Habib apa orang dah. Saya tengok dalam orang duk sebar dalam TikTok, dalam Facebook, ada seorang dia buat perhimpunan pertemuan dengan artis-artis. Ada seorang artis bangun kata kat Habib tu, wahai Habib, kalaulah apa di akhirat nanti, wahai Habib, kalaulah kami dimasuk neraka di akhirat kelak, janganlah Habib tinggalkan kami, tariklah kami juga masuk ke dalam syurga. Lebih kurang begitulah bunyi cakap tu, macam seolah-olah kita telah letak kepastian kepada Habib tu dia mesti ahli syurga. Ini bahaya. Kefahaman-kefahaman yang seperti ini bahaya, dan sepatutnya orang agama, Habib ke dia, Syekh ke dia, kalau ada orang anggap dia seperti ahli syurga, dia kena perbetulkan cara faham orang tersebut. Menjadi amanah Habib itu memberitahu kepada orang yang bertanya. Sama-sama kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku berdoa untuk kamu, kamu juga berdoa untuk aku, supaya kita selamat di akhirat kelak. Kita tak boleh biarkan orang ramai seolah-olah memahami kita ni seperti ahli syurga, pasti duduk dalam syurga. Belum tentu, tuan-tuan. Hadis Nabi memberitahu tiga golongan yang pertama sekali masuk ke dalam neraka, siapa dia? Orang jahil atau orang alim? Orang alim. Orang reti baca Al-Quran atau tak reti baca Al-Quran, yang awal-awal masuk dalam neraka ahli Al-Quran. Orang yang bersedekah ataupun orang yang bukan bersedekah, yang awal masuk dalam neraka orang yang bersedekah. Tiga golongan. Antara golongan yang awal masuk dalam neraka, antaranya orang alim. Dia pergi ke akhirat, dia kata, ya Allah, aku telah menyebarkan agamu, aku menyebarkan ilmu supaya semua orang kenal tentang, saya sebut secara mafhum hadis, tidak lain aku lakukan perkara itu melainkan kerana-Mu, wahai Allah. Allah Ta'ala sebut, kazab, kamu tipu. Aku menyebarkan ilmu untuk orang kata kamu orang yang paling alim. Laqad faqad qil, maka telah disebut di dunia dahulu kamu orang alim. Kamu dah dapat dah habuan apa yang kamu nak, maka di akhirat masuk kamu ke dalam neraka. Orang alim. Orang kedua, ahli Al-Quran. Aku telah mengajarkan Al-Quran supaya orang lain membaca Al-Quran. Aku lakukan perkara itu kerana-Mu, wahai Allah. Allah Ta'ala sebut, kadzab, kamu tipu. Kamu ajar Al-Quran kepada orang ramai supaya dikatakan kamulah qari', kamulah orang yang pandai membaca Al-Quran. Faqad qil, Allah Ta'ala sebut, telah dikatakan kepada kamu, kamu ahli Al-Quran, kamu telah dapat apa yang kamu kehendaki di dunia dahulu, maka di akhirat masuk kamu ke dalam neraka. Ada orang yang kuat bersedekah kerana mengharapkan keredaan Allah, dia kata kat depan Allah. Allah Ta'ala kata, kadzab, kamu tipu. Kamu bersedekah kerana kamu berharap orang memuji, kamulah dermawan. Faqad qil, maka telah dikata di dunia dahulu kamu adalah seorang dermawan. Adapun di akhirat tak ada habuan pahala untuk kamu, masuk kamu ke dalam neraka. Kerana itu menjadi tanggungjawab orang agama, bila ada salah faham dalam masyarakat, dia kena perbetulkan salah faham. Apatah lagi golongan artis. Kita bukan hina golongan artis, tetapi rata-rata golongan artis amat minimum maklumat agama mereka. Menjadi tanggungjawab orang agama, jika ada salah faham agama di kalangan para artis,
dia menjadi tanggungjawab amanah dia sebagai orang agama memperbetulkan salah faham tu. Bukan dia biarkan orang anggap dia ahli syurga. Bahaya kefahaman-kefahaman seumpama itu. Saya dengar kisah Syekh, contoh ulama Rabbaniin, ulama Rabbani, iaitulah Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah. Saya dengar daripada Datuk Mufti sendiri. Ibn Utsaimin ketika dia hidup rahimahullah telah meninggal. Ulama Mekah, satu hari dia tawaf, Utsaimin Muhammad bin Salih Al Utsaimin, dia tawaf. Tengah dia tawaf tu, biasanya ulama-ulama besar Saudi ni bila dia pergi buat, dia buat tawaf, ada polis ikut dia lah, jaga dia. Tiba-tiba mari seorang India, nampak gaya macam India, dia pergi, dia tepuk, dia sapu belakang Ibn Badan Ibn Utsaimin, dia sapu. Bila dia sapu, Ibn Utsaimin suruh polis ligan orang tu. Polis ligan, dapat tangkap. Bila dapat tangkap, Ibn Utsaimin pergi kepada orang tersebut, dia kata, kenapa kamu sapu belakang aku ni? Orang India, orang India tu kata, barakah, barakah. Dia mengharapkan berkat. Orang alim tengok Ibn Utsaimin, dia buat apa? Dia kata, Datuk Mufti kata, dia ada dalam majlis. Utsaimin kata, barakah aku tak ada. Aku tak ada barakah. Berkat tu tak ada dari aku. Berkat dari Allah, minta dari Allah, bukan minta dari aku. Aku sendiri mengharapkan berkat dari Allah. Macam mana aku nak beri berkat kat orang? Itu orang alim. Itu orang alim Rabbani, membimbing orang ramai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan membimbing orang ramai kembali kepada diri dia. Orang alim yang ajak orang kembali kepada diri dia, jahat orang alim itu. Tidak amanah. Kerana dia sendiri, setiap kita kenal siapa diri kita. Jahat kalau seorang ajak orang untuk rujuk ataupun cari berkat, cari apa-apa syafaat dari dia. Jahat orang agama yang seperti itu.